sekarang nanti 2 jam lagi ada acara ya, acara keluarga. Jadi otomatis camper van ini saya ubah lagi menjadi ada kursinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Teddy Fadul Basir di Tukang Hobi ya. Oke, kali ini saya akan merubah camper van ini menjadi mobil biasa lagi ya. Karena sekarang nanti 2 jam lagi ada acara ya, acara keluarga. Jadi otomatis camper van ini saya ubah lagi menjadi ada kursinya. Dan ini sangat cepat sekali ya, karena mobil camper van ini kursinya tidak dilepas untuk yang tengahnya. Tapi emang untuk yang belakang saya lepas untuk menaruh apa peti ini. Oke, kita saksikan ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Apa? Iya, mau dipasang lagi di sana. Apa? Ini digulung. Ini taruh di sana aja. Oke, petinya kita akan ambil. Nah, ini sengaja dibagi dua agar bisa dibawa oleh sendirian ya. Bisa aja jadi satu ya. Nah, selanjutnya kita akan masang kursi yang ini. Kenapa nggak bisa nyala ya? Oh, mungkin belum dinyalain mobilnya. Iya. Oke, satu lagi akan dipasang. Awas mana? Pak, habis ini mau kemana nih? Pantai mana? Pantai sana aja. Oh iya, Bu. Yang gitu tadi lah, yang sama tadi. Oh iya. Oke. Tapi nanti berangkatnya kan habis duhur, habis azan. Mana duhurnya? Oh, enggak ada duhurnya, kok enggak berduhur? Nanti sejam lagi. Sejam lagi. Tunggu ya. Mobil camper van ini mobil yang saya konsep ini murah meriah ya, simple dan bisa dirubah cepat menjadi mobil biasa lagi ya. Jadi kalau Anda punya mobilnya satu ya, usahakan ya seperti ini aja. Kalau mau camper van yang permanen, nanti kalian susah lagi untuk merubahnya menjadi mobil biasa lagi. Dan mobil ini nih saya pakai untuk usaha ya, untuk kirim-kirim barang, botol, produs, dan kirim-kirim tenda ini nih. Ini kan tenda lipat nih. Nah, ini toko saya nih, toko gmg.com ya. Tenda lipat, boot, usaha kaki lima dan lain sebagainya. Ada payung, ada meja lipat, gerobak lipat ya, komplit di sini ya. Jadi gitu, karena ini mobil usaha, mobil keluarga juga. Mobil keluarga besar juga, makanya dibuat camper van yang simpel saja. Oke, sudah selesai semuanya ya. Gampang sekali ya. Dan ini kursi emang camper van ini, karena kursi ini yang gak dilepas jadi cepat untuk
mengembalikan lagi seperti mobil semula. Pak, ngapain itu? Ngapain? Nanti kalau udah gede belajar nyetir ya. Nanti bisa nyetir mobil, mau? Nanti umur 17 tahun ya. Oke, udah selesai ya. Tinggal kita angkat kursinya. Jadi ini simpel sekali. Oke, jadi mobil keluarga lagi. Untuk kursinya lengkap lagi ya. Capek ya. Oke, jadi ini ya mobilnya sudah kembali lagi menjadi mobil semula. Jangan lupa saksikan terus video saya selanjutnya ya, dan like, subscribe, dan nyalakan lonceng ya, karena itu bermanfaat sekali buat saya ya, dan untuk mengembangkan channel ini. Oke. Dan jangan lupa bahagia, dan jangan lupa jangan banyak utang ya. Bala, ayo berangkat ya. Siap-siap dulu, ke rumah sana. Video ini dipersembahkan oleh tokogmg.com, pusatnya tenda lipat, perlengkapan usaha, perlengkapan pameran, dan perlengkapan kaki lima. Jalan Veteran, nomor 234, Yogyakarta, 66161.